Pondok Pesantren Nurul Huda Lampung Selatan yang bernaung di bawah DPW LDII Lampung menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Acara tersebut diikuti oleh para santri dan siswa sekolah di pondok pesantren tersebut. Ketua Yayasan Nurul Huda sekaligus Dewan Penasihat DPW LDII Provinsi Lampung, Haji Suharno, bertindak sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, Pancasila tidak memiliki pertentangan satupun dengan agama, justru memperkokoh nilai-nilai dalam agama. Hari kelahiran Pancasila kita gunakan untuk momen perjuangan membangun karakter siswa-siswa yang ada di Sekolah Trisukses dan Pondok Nurul Huda. Ia menambahkan, peringatan Hari Lahir Pancasila bagi LDII tidak sekedar seremoni, tapi jadi pengingat dan evaluasi sejauh mana penanaman nilai-nilai Pancasila di Majelis Taklim, pondok pesantren, sekolah, dan perguruan tinggi yang bernaung di bawah LDII bisa dijalankan.